Dua pemain andalan Persib Bandung, Wanderlu dan Geoffrey Castellion tampil gemilang saat kalahkan Persiraja Banace di laga lanjutan Liga 1 2021 di Stadion Maguwarjo Sleman Rabu 24 November 2021. Pada laga yang berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Persib itu, Wanderlu mencatatkan brace sementara Castellion menyumbangkan 1 gol. Pelatih Persib Robert Albert senang karena keduanya kembali produktif setelah sempat kesulitan mencetak gol di laga sebelumnya. Keduanya mampu tampil apik hingga berperan besar terhadap kemenangan Maung Bandung. Yang saya katakan kepada mereka adalah hal yang positif, karena hari ini mereka lebih intensif dalam permainan, lebih banyak koneksi satu sama lain, ujar Robert Albert dalam sesi jumpa pers virtual setelah pertandingan. Robert menambahkan Wanderlu dan Geoffrey Castellion melakukan kombinasi yang sangat bagus. Bahkan gol yang dicetak oleh Geoffrey Castellion lahir dari kerja sama apik dengan Wanderlu. Saya sangat suka gol yang dicetak oleh Geoffrey ketika dia menerima bola pantul dari Luis. Jadi itu perkembangan yang positif, ucap Robert. Apiknya performa Wanderlu dan Geoffrey Castellion tentu merupakan sebuah kabar baik bagi Persib Bandung. Pasalnya kedua penyerang mereka kembali tajam. Meski tampil luar biasa, Robert Albert tak mau keduanya menjadi jumawa. Menurutnya, Wanderlu dan Geoffrey Castellion harus menunjukkan di pertandingan-pertandingan lain. Saya masih ingin mereka bermain di big match dengan intensitas yang sama, motivasi yang sama. Bagaimana mereka bermain dengan rasa bangga ketika mengenakan jersey Persib Bandung, tampil untuk tim yang ingin mereka bela, kata Robert. Hari ini mereka bisa menampilkan permainan yang bagus untuk tim dan masing-masing mencetak gol yang bagus. Itu hal yang positif, ucap Robert mengakhiri.